Hai guys, nah ini kita mau unlose ya guys, mau kita unboxing. Jadi tadi kita apa? Kita punya ini ya, Nissan dari Matchbox tuh, detailnya bagus. Belakangnya juga ya guys tuh. Desainnya juga bagus tuh guys. Ada tulisan Nissan-nya guys di belakang tuh guys. Nah ini untuk ininya ya, belum. Nanti kita detailkan dia buatan ini tahun berapa. Ini 2020 Nissan Leaf ya guys. Ini opening partnya bagian pintu. Nah ini dia dapat ini ya, license Nissan Motor Corporation. Nah ini dia Mattel Bangkok ya, Thailand. Gitu guys. Nah diimpor langsung ya. Nah ini dia Matchbox Moving Part Blue 2020 Nissan Leaf, mau gimana mobil balap guys gitu. Nah ini moving part ya Matchbox 25/54. Oke guys, mau kita ini dulu ya, mau kita review di koleksi berikutnya. Stay tune guys. A few moments later. Hai guys. Ini kita mau unlose. Nah, ini dia 2020 Nissan Leaf. Kita mau unlose aja, guys. Oke, ikutin saya, guys. Sebelum itu kita review dulu, guys. Sebelum kita unlose. Nah, keren nih, guys. Moving part ya, guys. Nah, ini 2020 Nissan Leaf warna biru. Warna biru, guys ya. 2020 Nissan Leaf warna biru. Nah kita mau review dulu ya guys. Kita langsung unboxing. Nah ini kita mau unboxing guys. Nah ini kita unboxing aja guys ya, Nissan Leafnya 2020. Kita unboxing dari sini aja. Atau kita unloose ya guys. Ini kita unloose ya guys ya. Biar agak rapi dikit. Kita buka ya guys, perlahan aja biar rapi, jadi kita bisa taruh lagi nanti kalau dia di sini full ya, penuhan, kita bisa taruh lagi di ininya. Nah ini dia guys, Nissan kita nih, Nissan Leaf kita. Kita lihat ya penampakannya bagaimana. Ini guys, Nissan kita guys. Mantap guys, detailnya ya guys. Ini biru metalik gitu ya guys ya. Udah ada detail lampu. Oh, atas juga ini nih, dop gitu dah guys. Atasnya dop gitu guys. Nah, ada spoilernya. Ada tulisan Nissan-nya juga ya, Leaf. Nissan ya. Zero. Itu ya. Zero emission nih guys, tuh zero emission ini Nissan. Nah di depannya juga lambangnya Nissan, ini detail lampunya nggak ada. Bannya peleknya khas Matchbox ya guys tuh. Matchbox ininya baru gerigi, ininya halus aja guys ya. Terus ini 2021 buatannya guys, made in Thailand. Nah, ini 2020 Nissan Leaf ya Matchbox. Series 86 nih, ini ada lambang Thailand itu guys, gajah. Nah ini kita buka. Detail itunya tuh, detail apa namanya tuh, detail setirnya kelihatan, itu ada dashboard juga ya, dashboard kelihatan, bangkunya dua, tuh di sini detailnya. Nah ini Nissan Leaf, kita coba di kita show ya guys. Nah kita coba show, nah ini dia, kita show dulu. Cakep nggak tuh guys bangkunya, Nissan Leafnya. Mantap sih guys Nissan Leaf. Nah, kita show, kita coba buka pintunya ya. Nah, terus coba kita bandingkan sama Nissan yang lainnya, Nissan Z Proto ya guys.
guys. Satu lagi kita juga punya Nissan juga. Ini cupnya aja yang bisa dibuka ya, Nissan Ariya nih. Nah, Nissan Ariya dia bisa dibuka cupnya guys tuh. Jadi cakep guys tiganya, tiga Nissan. Kita emang pecinta Nissan gitu guys. Gitu. Nah kalian punya apa aja nih guys Nissan? Kita juga ini sih, kalau Skyline belum kita bukain guys, nanti kita coba unbox juga atau kita unboxing Nissannya guys. Nah ini kita kembalikan dulu ke sini Nissan Ariya-nya. Nah coba kita sandingkan, kita pinjam dulu ya mobilnya si Rebel mesin atau si Watt Open-nya. Nah ini ada Watt Open, kita coba taruh di sini. Wah juga cakep nih guys ternyata. Taruh di atas white open juga cakep. Nissan itunya ya guys, Nissan leafnya. Selanjutnya kita coba pinjam lagi punyanya si ini guys, Plymouth. Kita ada Retrorik ya, coba pinjam juga punya Retrorik nih. Ada Retrorik ya guys ya, kita pinjam untuk taruh si Nissan leafnya. Nah ini kita show dari beberapa angle guys, point of view yang menggunakan tim transport. Nah itu cocok dulu guys. Nah lanjut yang terakhir, kita pinjem RAM truck-nya guys ya, si Chevy Impala. Nah kita pinjem dulu. Nah kita coba show juga kalian apakah dia fit juga. Wah ya tadi juga fit ya guys, tadi juga fit. Jangan ngambil transportnya guys ya. Gitu guys, jadi mungkin sekian dulu untuk unlock atau unboxing dari Nissan Leaf nih guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, share dan komen ya guys, untuk dukung terus channel Sebayang Family biar kita bisa unboxing dan unlock lagi Matchbox, Tomica dan Hot Wheels lainnya guys, biar kalian juga bisa lihat sebelum kalian. Tujuannya biar kalian bisa lihat dulu sebelum kalian beli. Jadi ini reviewnya sangat berguna untuk kalian yang mau lihat dulu ulasan sebelum beli guys gitu. Nah, cakep kan guys Nissan-nya. Oke guys, jangan lupa dibeli di toko biru, nanti saya kasih linknya guys. Toko biru, toko hijau guys. Ini saya kasih linknya guys. Nah, kita coba mau tes handling dulu guys. Nah, ya untuk ininya handlingnya nah, gitu. Oke, kita coba lihat juga ya apakah dia gitu guys. Nah lumayan juga sih untuk plastik ini guys. Oke guys, thank you for watching, don't forget to subscribe, like, share, comment ya guys, thank you. Nah tadi kita mau taruh sini aja guys. Nah nanti kan posisinya sih di sana ya, taruh di sini guys ya, udah di atas sih sekarang. Oke guys.